Sumpah, Anda nggak percaya modal 5.000 bisa dapat akun sebagus ini. Kalian bercanda. Assalamualaikum para penghuni surga. Kembali lagi bareng gua Kira di sini. Ya, jadi hari ini Anda bakalan gimana ya ngejelasinnya? Karena emang ini game belum update. Dan by the way ya, kemarin Anda lihat-lihat di Twitter udah ada leak ya, atau foto-foto yang dikirim sama admin dari Bloxroot tentang leak atau foto dari Dragon cuy ya. Ini skill-skill Dragon cuy, ini keren banget sumpah Ana liatnya ya. Dan buah Dragon juga dikasih tahu itu nanti bakalan seperti apa ya. Dan ya katanya update sebentar lagi ya. Karena Ana juga nggak tahu pengen kontenin apaan, makanya Ana belakangan ini juga ya kan jarang ngonten. Nah, hari ini Ana bakalan beli akun Bloxroot yang harganya 5.000 tapi speknya udah level max. Gila, astagfirullahalazim, bayangkan hanya dengan 5.000 kalian yang biasanya 5.000 buat main warnet, beli beng-beng sama milk udah habis. Dengan membeli akun ini yang harganya 5.000 dengan spek ada soul gitar, ada uang berjuta-juta, ada fragmen beribu-ribu, levelnya max ya kan? Ya, oke, okay, jadi di sini Ana mau beli akunnya itu di itemku ya. Jadi buat kalian mau beli, kalian bisa lihat Ana aja yang bakalan beli ya. Oke, okay, teman-teman sekalian, di sini Ana udah sampai di link itemkunya ya. Jadi kita langsung masuk aja ke Roblox Universe-nya. Kita scroll ke bawah, mana-mana scroll ke bawah. Nah, kita buka Bloxroot Roblox. Nah, untuk belinya sendiri itu biasanya pakai kayak Dana, OVO, BCA atau yang lain ya kan. Kita pergi ke akun aja ya kan. Nah, di sini ada mahal-mahal cuy speknya ya. Ada dilelang di sini akun Bloxroot Angel V4 full gear Seguin Art Shark Anchor mythical fruitnya ada di sini ya. 290. Aduh, sekitar 300.000 ya. Tapi kali ini kita nggak bakalan ngebahas ini, tapi kita bakalan scroll ke bawah. Wah, ada yang 7.000 no ya kan. Akun Bloxroot level 700-an 10M money ya. No, ini masih level 700-an ya. Kita pergi aja. Nah, ini Ana pencet ke semuanya, terus kita scroll ke bawah terus. Ana beli yang ini, bukan ini sih, bukan Ana. Ana udah beli akun. Nah, Ana beli yang 5.000 ya yang ini. Nah, tuh. Di sini tuh speknya kayak akun Bloxroot God Human Soul Guitar level max melee. Ya walaupun Ana dapatnya nggak dapat nggak dapat God Human ya. Cuman kayaknya udah dapat, cuman nggak Ana pakai gitu. Di sini Ana mau beli aja, kita langsung beli aja langsung. Oke cuy, jadi di sini Ana udah masuk ke server public ya kan. Ada aku Indonesia di sini. Kita langsung pakai pirate aja. Ya, kita ada di kastil berhantu. Oke, jadi ya, ini adalah akunnya kalau kita pencet J. Oke, ini udah full haki hitam ya. Jadi pembalap cuy. Ya kan? Jadi pembalap di sini pria pria berkulit gelap ya. Di sini kita langsung ke menu aja, kita lihat statik. Kita pergi ke pengaturan terus ubah jadi English aja lah ya. Nah, kita ke stat di sini. Oke, jadi startnya itu adalah melee, defense, dan sword, dan juga Bloxroot kebanyakan di sini ya. Kita nggak bakalan review dulu. Di sini udah dikasih satu ya. Ya, kita langsung ini aja, kita silang. Lalu kita ke items ya. Oke, untuk item sendiri dia ada Midnight Black. Ana lumayan hoki ya di sini ya, karena dapat Tushita sama Yama cuy. Di sini ada Midnight Black, Rengoku ya. Ini belum mastery semua by the way. Ada Seiba juga. Tushita ini yang udah mastery malah sampai 2-3 300 ya. Lalu untuk Yama sendiri udah. Wih, kita dapat soul gitar juga cuy, tapi belum mastery ya. Di sini sayangnya belum mastery cuy. Oke, dan yang anehnya di sini dia nggak pakai buah, padahal statistiknya ada buah. Oke, jadi kita pakai ini juga ya kan. Nih legendary berarti dia udah Pelscrap, berarti dia udah ngebunuh docking cuy. Untuk teror jauh, wow, dia udah dapat teror jauh ya, berarti udah si event dia atau ya dapat bandana. Oh, kita udah pakai bandana black aja ya. Bandana red, green, burst, copa, golden.
Dan yang gua notice di sini dia belum open portal ya kan. Di sini dia belum open portal tapi udah dapet Tushita. Mungkin ya itulah gitulah ya. Kita pakai hunter cap aja lah ya biar bagusan dan oh my god. Kelihatan. Ya jadi kita ke menu lagi ya ke items. Oke ya. Ana dapat Buddha Fruit, Love Fruit dan Quake. Buddha ini yang paling bagus ya. Dan ada Dark Fruit, Falcon, Bomb Fruit. Ada Monster Magnet juga. Ini mungkin bonus ya. Oke. Ada Meteorite juga, Terror Eye, Mutant, Demonix dan ya masih banyak. Ada Bones cuy. Yah, itu dah ya. Untuk segitu bagus lah ya dan ini kita bunuh dulu nih. Dan ya di sini Ana nggak melihat bau-bau dari fighting style God Human ya. Coba kita pergi ke atas dulu ya. Katanya sih ya ini udah ada God Human-nya cuy ya kan. Cuman Ana kurang yakin ya dia udah dapat God Human. Kita pergi ke ini dulu coy. Apa sih namanya tempatnya ini? Apa sih Dragon Talent ya? Biasanya kalau Dragon Talent udah ya sisanya God Human gitu. Ada juga kurang paham kenapa ini pakai ini. Oke, kita talk. Dia udah belajar Dragon Talent. Coba kita pergi ke Floating Turtle ya. Lumayan sih, lumayan untuk spek akun 5000 dapat segini ya kan. Oke, cuy. Ana udah sampai di Floating Turtle ya. Wow, walaupun butuh effort banget ini. Astagfirullah. Effortnya sungguh keterlaluan ya. Belum open portal loh, paling udah dapat Tushita. Aduh, nggak apa-apa sih ya. Wajar soalnya ini akun 5000 gitu ya kan. Oke, kita langsung ke ini dulu ya. Ana mau lihat ini dulu ke color specialist. Itu dia, masih lock semua cuy. Iya, masih lock semua. Aduh, payah. Ya, kita nggak berharap lebih lah ya dari ini. Apa sih namanya akun 5000. Oke, kita ke blok surat gacha dulu aja di sini. Alright. Random fruit. Dapat sand fruit ya. Lumayan lah, kita belum dapat sand fruit juga. Kita nggak punya ya kan. Kok di drop anjay. Dapat title no sampai. Ana juga lupa ya kan. Di sini kan mau nyari God Human. Oke, kita langsung pergi ya. Tapi di sini Ana mau ganti sih. Jadi ini aja bandana. Nah ini bandana ya kan. Oh my god. Pilot time belum ada sih ya. Oke, di sini kita masuk aja ya dulu. Oke. Ancient Monk kita pencet. God Human udah learn ternyata ya. Berarti emang udah dipelajari cuy God Human. Oke, not bad lah ya. Untuk 5000 dapat sebanyak ini gitu. Dan oke, nggak ada orang ya cuy. Di sini nggak ada player. Ana juga. Untuk instingnya sendiri belum V2 cuy ya. Ya wajar lah ya, worth it lah untuk akun 5000 tapi dapat sebanyak ini gitu ya kan. Dan by the way, Ana itu udah pernah beli cuy sebelumnya itu 2 akun ya kan. Jadi Ana punya 3 akun yang beginian cuy ya. Nah, tapi ya mungkin ya untuk segini dulu ya untuk episode kali ini. Ya untuk akun 5000 sebenarnya ini udah worth it banget cuy, dapat duit 9 juta, fragmen 45.000 ya kan. Untuk item juga udah banyak kayak Midnight Black, Rengoku Saber, Tushita, Yama, Soul Guitar, Pelscraft dan masih banyak banget dapat bonus Buddha lagi dan Monster Magnet gitu. Buat yang kalian mau dapetin Shark Anchor bisa banget ini ya kan. Terus ada Bone 1000 ya kan, God Human Fighting Style Video udah kebuka semua, Sanguine Art belum ya jelas-jelas. Dan ya banyak juga sih itu ya kan yang 5000 ini udah worth it banget sih ya buat kalian yang mau beli. Kalian bisa ikutin cara gua kayak tadi. Ya oke guys, mungkin sekian untuk episode kali ini. Buat kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk diklik like, share, komen, dan subscribe. Dan ya makasih banget udah nonton dan sampai jumpa di next video. Ciao.